Oke, ketemu lagi dengan Wargutoro Motor, teman-teman. Saya doakan teman-teman sehat dan rezeki murah, panjang umur. Pada tutorial kali ini, yaitu kita mau setting karburator Mio, yang mana dia dikasih karbu punyanya RE King. Kita, maaf, ini sudah kembali ke karbu standar, teman-teman. Sebelumnya dikasih karbu RE King. Jadi kita setting ulang untuk setelan stasionernya dan setelan angin-anginnya. Ini adalah setelan angin-anginnya, teman-teman. Nah, itu kita gelayer-gelayer dulu. Kita perhatikan tinggi rendahnya dari stasionernya. Itu ya, teman-teman. Itu kalau kita membesarkan, kita putar ke kanan. Kalau mengecilkan, kita putar ke kiri. Jadi letaknya di bagasi bagian agak pinggir, tapi ya di samping tengah. Untuk alatnya bisa pakai obeng min yang agak panjang. Usahakan untuk totok yang depan itu dilepas dulu, yang dekat aki itu, agar kelihatan. Tapi kalau itu dipasang itu sulit. Itu masih kita setting, kita cari yang pas untuk setelannya, karena setelannya telah berubah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya, komen.